Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini saya ingin berbagi informasi dengan Bapak Ibu sekalian tentang informasi pendidikan ya, universitas yang cukup keren dan berdiri megah di Jalan Soekarno-Hatta Bandung ya. Ini adalah Universitas Muhammadiyah Bandung Bapak Ibu, atau UMB ya. Terletak di Jalan Soekarno-Hatta Cipadung Kidul ya, tidak jauh dari kantor kepolisian Jawa Barat Bapak Ibu. Beliau adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung ya, Profesor Dr. Haji Suyatno. Bapak Ibu, kita akan berusukan, akan melihat seperti apa bangunan megah Universitas Muhammadiyah Bandung ya. Seperti ini penampakannya Bapak Ibu, pintu masuknya ya. Ada 11 program studi S1 Bapak Ibu tersedia di universitas ini ya. Dan 50% beasiswa kuliah. Silakan Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak untuk bergabung di Universitas Muhammadiyah Bandung. Kita akan berusukan melihat lebih dalam seperti apa penampakan dari rumah sakit Universitas Muhammadiyah Bandung Bapak Ibu. Kita akan izin dulu ke Bapak Security yang bertugas, mudah-mudahan insya Allah mengizinkan ya. Dan ini pintu masuknya Bapak Ibu sekalian. Oh, tamu harap lapor pada security. Assalamualaikum Pak, mohon izin Pak untuk YouTube. Ya. Alhamdulillah telah diizinkan oleh Bapak security. Terima kasih Pak. Ya. Alhamdulillah sudah diizinkan untuk melihat-lihat. Bapak Ibu, inilah penampakan dari Universitas Muhammadiyah Bandung, cukup megah Bapak Ibu. Di depan Bapak Ibu terpampang ya, bangunan yang megah Universitas Muhammadiyah Bandung ya, yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta Cipadung Kidul. Kita akan berusukan melihat lebih dekat Universitas Muhammadiyah Bandung yang menyelenggarakan 11 program studi S1 Bapak Ibu, dan 50% ada beasiswa ya. Seperti ini penampakannya Bapak Ibu, jalan masuknya sudah cor dengan standar yang bagus kelihatannya ya. Kita terus berjalan Bapak Ibu melihat lebih dekat seperti apa Universitas Muhammadiyah Bandung ya. Mudah-mudahan ini menjadi universitas yang unggul ya. Jadi Universitas Muhammadiyah Bandung ini merupakan mungkin salah satu amal usaha dari Muhammadiyah, organisasi Islam terbesar di Indonesia ya. Salah satu amal usahanya memang yang bergerak di bidang pendidikan. Dan ini adalah Universitas Muhammadiyah Bandung Bapak Ibu. Cukup nyaman Bapak Ibu kelihatannya ya. Kita terus berjalan ya. Lahan parkir Bapak Ibu luas untuk kendaraan bermotor kelihatannya di sepanjang sini. Karena ini hari libur Bapak Ibu, jadi tidak tampak aktivitas perkuliahan ya di hari ini. Ini hari Minggu 14 Februari 2021. Seperti ini penampakannya Bapak Ibu di lahan parkirnya. Memang lenggang hari ini karena memang tidak ada perkuliahan ya. Kita akan coba belusukan. Cukup nyaman Bapak Ibu, ini universitas luar biasa. Turut berbangga kepada Muhammadiyah yang telah menyumbangkan ya, mengurangi beban daripada negara tentunya.
di bidang pendidikan ya Bapak Ibu. Seperti ini penampakan bangunannya Bapak Ibu. Wah, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sayang tutup Bapak Ibu tidak bisa masuk. Jadi ini berkeliling di bawah dulu Bapak Ibu. Seperti ini penampakannya Universitas Muhammadiyah Bandung ya. Tidak ada perkuliahan Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu, turut berbangga ya. Muhammadiyah ikut mencerdaskan bangsa. Wow, berapa lantai ya Bapak Ibu? Mungkin 7 atau 8 lantai ya. Nah ini, housekeeping, wajib baca, komitmen lingkungan dan sebagainya. Wah, luar biasa Bapak Ibu, ini bangunan. Subhanallah, megah. Representatif Bapak Ibu. Luar biasa. Ada koperasinya juga Bapak Ibu, segera hadir koperasi UM Universitas Muhammadiyah Bandung. Wah, ini lahan parkir bawah Bapak Ibu. Berarti yang tadi lahan parkir untuk kendaraan bermotor dan ini untuk mobil ya Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu, Universitas Muhammadiyah Bandung ya. Tidak kalah dengan universitas-universitas yang sudah lebih dulu eksis di Bandung Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu, sarananya sudah disiapkan sedemikian rupa. Jadi jangan ragu ketika Bapak Ibu atau siapapun untuk bergabung di Universitas Muhammadiyah Bandung. Luar biasa Bapak Ibu. Benar-benar ini tur Bapak Ibu ya di Universitas Muhammadiyah Bandung. Ini tampilan belakangnya Bapak Ibu seperti ini. Megah sekali Bapak Ibu. Luar biasa ini universitas. Bangga ya ke Muhammadiyah ya bisa seperti ini. Ini tampilan belakangnya Bapak Ibu. Room tour di Muhammadiyah Bapak Ibu, meskipun tidak bisa masuk ke bangunan dalamnya karena memang hari ini hari libur Bapak Ibu. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa ini. Membanggakan Bapak Ibu, Universitas Muhammadiyah Bandung ya. Di Jalan Soekarno-Hatta tidak jauh dari Polda Jabar Bapak Ibu, mohon maaf ya, di Cipadung Kidul. Seperti ini penampakan dari sisi luarnya Bapak Ibu. Silakan bergabung, jangan ragu dengan Universitas Muhammadiyah Bandung ya Bapak Ibu. Luar biasa ini Bapak Ibu. Seperti ini penampakan sampingnya Bapak Ibu, edisi tur di sekitar Universitas Muhammadiyah Bandung. Jadi Bapak Ibu memiliki 11 universitas, 11 program studi Bapak Ibu ya. Universitas Muhammadiyah Bandung menyelenggarakan 11 program studi setara S1 ya. Silahkan Bapak Ibu bergabung dengan Universitas Muhammadiyah Bandung ya. Luar biasa Bapak Ibu, seperti hotel ini konstruksinya ya. Membanggakan, membanggakan sekali. Mudah-mudahan ini benar-benar bermanfaat bagi umat ya. Membanggakan sekali Bapak Ibu. Ya. Meskipun tidak ada aktivitas perkuliahan karena ini hari libur Bapak Ibu, Minggu 14 Februari 2021. Home tour dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Luar biasa Bapak Ibu. Ya. Rapi, bersih. Luar biasa. Kita coba berjalan di sisi depannya Bapak Ibu.
masih ada aktivitas pekerjaan juga Bapak Ibu yang lain kayaknya untuk penyelesaian finishing ya. Kita akan lihat sisi depannya langsung ya Bapak Ibu. Luar biasa ini universitas. Ah, hebat pisan lah. Bangga lah ke Muhammadiyah. Ya. Bangga bermuhammadiyah. Ya, seperti ini penampakan depannya Bapak Ibu dari dekat. Nah, bilik sterilisasi sudah disediakan Bapak Ibu seperti ini ketika terjadi proses perkuliahan ya. Seperti ini lobi depannya Bapak Ibu. Tidak bisa masuk karena ini hari libur. Seperti ini loh penampilan lobi depannya. Luar biasa Bapak Ibu, seperti hotel. Oh, logo Muhammadiyah dan universitas di pintu masuk Bapak Ibu. Universitas Muhammadiyah Bandung Islamic Tech Technopreneur University. Wah, luar biasa ya. Mudah-mudahan ini berkembang sesuai dengan harapan. Wow. Moga Bapak Ibu di dalamnya. Seperti ini Bapak Ibu penampakan dalamnya. Jadi edisi hari ini home tour di Universitas Muhammadiyah Bandung Bapak Ibu. Edisi home tour di Universitas Muhammadiyah Bandung, Jalan Soekarno-Hatta, di dekat dengan Polda Jabar ya Bapak Ibu. Alhamdulillah bisa home tour, bisa berkeliling di sekitar Universitas yang baru Muhammadiyah Bandung. Ya. Seperti ini penampakan keluarnya Bapak Ibu dan di depan langsung Jalan Soekarno-Hatta Bandung ya. Luar biasa, cukup membanggakan Bapak Ibu. Bangga kepada Muhammadiyah ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Demikian Bapak Ibu laporan pandangan mata dari Home Tour Universitas Muhammadiyah Bandung yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta Kota Bandung di nomor 725 Cipadung Kidul. Terima kasih Bapak Ibu sudah like, komen, subscribe pada channel 18. Insya Allah kita senantiasa berada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, barokah, selamat, sehat, dijauhkan dari segala wabah dan bencana, selamat, bahagia di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.